Seorang wanita tertangkap CCTV di rumah warga saat mencoba mencuri tanaman hias yang memiliki harga mahal. Namun usai ditangkap dan diinterogasi warga, wanita tersebut mengaku gila. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat sedang memilah tanaman hias yang akan dicuri di salah satu halaman rumah warga di Jalan Karya Tani, Kota Ketapang, Jumat pagi kemarin. Pelaku yang diketahui warga diantar oleh seorang pria menggunakan sepeda motor ini kemudian berhasil dibekuk warga. Namun usai ditangkap, wanita tersebut mengaku gila. Kasubag Humas Polres Ketapang mengatakan aparat kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan ini dan berharap dapat segera menangkap diduga penadah bunga-bunga yang telah dicuri. Jadi sesuai dengan kasus yang dilaporkan oleh ibu-ibu, serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelakunya bisa tertangkap. Dan juga dari Polres Ketapang mohon ada informasi sekecil apapun agar disampaikan ke pihak Polres Ketapang. Pihak Polres Ketapang menghimbau kepada warga menjaga barang-barang berharganya, termasuk tanaman hias yang harganya mahal. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan.